Hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK. Di video kali ini kita akan belajar senam lantai. Materinya lompat berputar dan roll ke depan. Kita akan belajar bersama teman-teman dari kelas 4A. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Cekidot. Lanjut, ayo. Ke samping. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kencang pas gerak. Gerak, istirahat kita, gerak, keringat satu. Hari ini kita mulai materinya senam. Senam ini salah satu materi PJOK yang berbahaya jika kamu tidak ikut arahannya Pak Guru. Jadi jangan sembarang bikin gerakan sebentar ya, walaupun kita pakai matras. Jangan bikin gerakan sembarang. Jangan bikin gerakan yang Pak Guru tidak ajar. Oke? Kalau sudah saya ajar begitu, bikin seperti itu. Jangan bikin gerakan di luar yang Pak Guru ajarkan. Sudah jelas? Jelas. Sekarang kita istirahat minum, buang air kecil. Itu sepatu kos kaki putra taruh di sana, di bawah. Yang putrinya taruh di sana. Kos kakinya taruh di dalam sepatu supaya tidak terkita. Mulai siap gerak, lebar jalan. Jalan. Sekarang kita mulai materi senam lantai. Kita mulai gerakan yang mudah dulu. Kita latihan lompat berputar. Oh, gampang itu, Pak. Gampang, dong? Gampang. Lompat berputar kita bikin dari yang gampang dulu. Kalau saya, Pak Guru bilang siap, tangan belakang, ketika ditutup. Kalau Pak Guru kiprit, buang tangan ke depan, baru berdarat di atas matras. Ini siapa yang disempat, Bina? Nah, anggap ini matras di depanku. Siap, kiprit. Baru angkat tanganmu. Karena nanti mau lanjut gerakan berikutnya. Tapi cukup sampai situ dulu. Yang gampang-gampang. Jadi lompat, mendarat di atas matras, tidak boleh jatuh. Harus langsung berdiri. Gampang gitu? Oke, siap. Kita coba. Pertama. Tangan di belakang. Yang sudah, nanti baris di sini lagi. Mengarah ke sana. Oke, siap. Tidak perlu jauh. Yang penting mendarat di atas matras. Siap. Mulai. Nah, angkat tangannya. Oke, belakang. Belakang duduk lagi, duduk. Oke, siap? Siap, mulai. Oke, lanjut. Ini main di rumah. Maju-maju, Chris. Oke, siap? Mulai. Oke, duduk. Lagi, siap? Mulai. Ya. Nah, sudah, turun nih. Maju. Oke, siap? Mulai. Oke, lagi. Oke, siap. Mulai. Eh, kamu sebentar sama Kalista. Oke, siap. Siap. Mulai. Yang kedua, sekarang kita latihan. Kalau tadi lompat ke depan, sekarang kita lompat berputar. Jadi awalnya dia jatuh dulu. Yang awalnya mulai ke sana, nanti putarnya jadi mengarah ke sana. Bisa lompat, ya. Jika awalnya mengarah ke sana, rentangkan ini tanganmu menjaga keseimbangan supaya tidak jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan. Oke, lihat dulu. Oke, siap. Jatuhnya ditutup. Baru putar, nanti mendarat ke arah sana. Siap. Tidak boleh jatuh, nang. Tidak boleh jatuh. Artinya badannya belum simpan kalau jatuh. Siap, kita coba. Oke, kita maju, Pak. Maju. Ya, di atas matras, di atas matras. Oke, itu. Ke sana, nanti mendaratnya jadi ke sana. Ya, siap.
Tukung aja, tukungin dulu. Ya, mulai. Eh, bagus. Dua. Ya. Lompat, berputar di udara. Oh, lagi pak. Nih, lihat nih Pak Guru nih. Siap. Tapi gak boleh jatuh. Oke, siap. Maju. Bisa? Iya begitu.
Ini untuk pengaman, ingat, ini untuk pengaman lehermu. Pak, kapan dibuka ini? Nanti kalau kau sudah jatuh ke depan, jadi jangan pernah diangkat ini sebelum kamu jatuh ke depan. Sudah jelas sampai sini? Sudah jelas? Jelas, Pak. Karena kalau kamu angkat juga bahaya, cedera di leher. Contoh ini ya, ulang. Ingat, dari hitungan ketiga, tempel lagunya. Hitungan keempat, kaki jangan pindah, tangan jangan pindah, dahimu tempel di matras. Nah, makanya kalau pantat lebih tinggi, guling ke depan akan mudah. Tapi kalau pantat yang pendek kayak gini, susah untuk guling ke depan. Untuk roll ke depan susah. Jadi usahakan pantatmu jatuh. Nanti gerakan terakhir, lihat Pak Guru. Angkat tumitmu, buat tendang begini, lihat. Tendang nanti begini. Seperti kata pelompat. Oke? Hitungan yang kelima, lihat. Kan satu, dua, tempel. Tiga, dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel di mana? Siap, angkat tangan tuh. Yo, dorong ke depan kere. Lima, hop, dorong. Nah. Lagi. Lihat, lihat kere. Lihat, satu, dua, buka jarinya kere. Tiga, dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel. Lima, dorong, hop. Nah. Nanti yang terakhir. Dari kembali silakan. Nanti yang terakhir pegang lututmu kayak gini, ya. Tangkap kakimu. Kenapa? Oh, iya, silakan, Pak. Kalau kamu jatuhnya miring, tidak tendang kepalanya temanmu. Oke, jadi kamu harus tangkap kakimu. Pada saat kalau sudah jatuh, coba kita coba. Nanti Pak Guru bisa salah. Baris pertama naik di atas matras. Ya, hey, bersiap. Batunya rapat. Satu. Dua, tempel tangannya di matras. Tiga, dagunya masuk dulu. Empat, kepalanya tempel di matras. Lima, dorong ke depan. Tujuh. Eh, kembali saya lagi ke sana. Satu. Dua. Tiga, dagunya dulu kunci. Empat, kepalanya tempel di matras. Lima, satu, dua, tempel di matras tangannya. Tiga, dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel di matras. Lima, tolak kakinya. Dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel di matras. Lima, tolak kakimu. Hop. Jadi, siap. Satu, dua, tempel di matras. Tiga, dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel di matras. Lima, tolak kakimu depan. Hop. Nah. Lanjut. Pak Guru ajari. Lanjut. Siapa tadi itu? Si Salom dengan siapa? Oke. Ya, satu, dua, tiga, dagunya masuk. Empat, kepalanya tempel di matras. Ya, lima, dorong ke depan. Tiga, empat, tangan di matras. Lima, dorong. Jangan lupa tangkap kakinya. Berikut. Ayo, Nelson, siap. Jangan lupa tangkap kaki ya. Siap. Itu yang cepat boleh. Nah, kayak abang. Nah, kayak Jensen. Jensen, bagus tangkap kakinya. Ya, siap. Nah. Banyak banget. Siap.
Coba lo. Sini kok. Nih, maju ini. Ya. Sabar, ayo, maju. Nanti kok lanjut sama. Yo. Berputar 360, berhenti, kalau sudah berhenti dong, lanjut, gerakan roll. Berhenti dong. Berhenti. Contoh ya. Lompat ke atas matras, kaitan yang pertama, kaki belakang, ketika ditekuk. Lompat dulu ke matras, baru berputar 360, habis itu angkat tanganmu, roll. Ya. Hop, berputar, 360. Hop, tangan di atas, hop. Nah. Siap. Maju tereng. Siap. Rentangkan tangan, berputar, roll, hati-hati. Sekarang kita coba pakai lompat mendarat ke matras, berhenti dulu. Nah, pastikan kamu berhenti. Baru lanjut gerakan roll. Oke, contoh ya. Tidak boleh roll dari atas ya. Bisa marah kalau roll dari atas. Harus berhenti lompat dulu di matras, baru lanjut roll. Contoh. Ya. Lihat deh. Nah, roll berhenti. Oke. Ya, bantu tangan. Ya, ingat berhenti dulu ya. Jangan langsung roll dari atas ya. Berhenti dulu. Lanjut roll. Iya. Iya. Terus kembali lagi ke sana. Jensen, ingat berhenti dulu ya, jangan langsung roll dari atas. Siap? Berhenti. Ya. Oke, bagus. Siap, Pak. Siap. Dalam.
lagi. Ayo. Dari senam akan berulang di setiap kelas. Nanti kelas 5 dapat lagi, kelas 6 dapat lagi. Kenapa? Karena nanti kita ujian praktik cara untuk lulus menuju ke jenjang berikutnya ke SMP. Itu salah satunya ada senam rantai. Jadi kalau pun nggak tahu role ke depan dari sekarang, nanti di kelas 6 kamu akan kesulitan. Yang belum bisa nanti Pak Guru ajari sampai bisa. Ya, intinya nggak usah takut dulu. Orang kita role-nya di atas matras bukan di lantai kayak gini. Ya. Ingat, kalau kalian mau lakukan di rumah, satu, pastikan di atas kasur. Jangan di lantai kosong kayak gini. Nanti benjol-benjol kepala. Karpet masih tipis, kasur lebih tebal. Ya. Yang kedua, pastikan caranya sama dengan yang Pak Guru ajarkan. Jangan bikin cara sendiri. Yang ketiga, kalau ada orang dewasa yang menjagai, lebih bagus lagi. Oke? Yang keempat, kalau matras itu kecil atau tempat tidur itu kecil, lebih baik kasih pindah dulu kasurnya di bawah. Jangan sampai kasurmu segini, toro, baru di lantai. Oh, tapi kalau kasurnya ada di lantai, aman. Enak. Nah, iya, makanya harus ada orang menjaga. Nah, sebentar, kalau mau latihan ini, boleh. Oke guys, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Seru ya, belajar senam lantai bersama? Videonya cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.